Kembali ke Pangalengan, hari ini saya akan menuju ke tempat wisata yang cukup hits di sini. Tempatnya berada di atas bukit dengan view hamparan kebun teh. Akses jalan menuju tempat wisata ini awalnya cukup bagus. Tapi sayang, itu cuma di awal saja. Setelah kita melewati belokan ini, jalannya berubah drastis bukan aspal lagi. Tapi jalan yang dipenuhi bebatuan kerikil. Bahkan semakin atas terdapat bebatuan yang semakin besar. Saya pun harus berhenti berkali-kali karena motor saya sempat oleng kena batu. Buat kalian yang mau kesini, harap cek kondisi kendaraannya dulu. Dan saya rasa mobil yang ceper bisa dipastikan akan kesulitan melewati jalan ini. Setelah melewati jalanan rusak ini, akhirnya saya sampai di parkiran Wayang Windu Panenjoan. Alhamdulillah ya Allah, perjuangan. Nyampe di Wayang Windu Panenjoan, tadi jalannya cukup ekstrim, benar-benar susah banget. Saya rasa kalau pakai matic agak lumayan tuh, atau pakai mobil yang ceper karena batu-batunya cukup gede. Tapi akhirnya alhamdulillah saya sampai juga di Wayang Windu Panenjoan. Inilah pintu masuk tempat wisata Wayang Windu Panenjoan. Lokasinya berada di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau kesini pas pagi atau sore hari, gunakanlah pakaian hangat. Oke, sekarang saya mulai jalan di area Untungnya sekarang lagi sepi karena saya kesini pas weekday, jadi nggak terlalu ramai ya. Karena kalau weekend di sini pasti penuh, banyak orang, mau foto-foto juga susah, bocor banyak orang. Alhamdulillah sekarang lagi sepi, jadi bisa foto-foto sepuasnya dengan view yang sangat cantik sekali. Wow. Sini juga ada apa nih, kantin mungkin, dan ini adalah spot foto lagi. Oke, kayaknya bagus foto di sini nih. Langsung view-nya ke belakang. Wow. Hati-hati karena di sini cukup tinggi. Jangan sampai terperosok. Sekali kursi-kursi buat santai. Nah, ini salah satunya. Terus di sana juga sepanjang trek ini ada kursinya, dan saya mau coba duduk dulu menikmati suasana yang ada di Wayang Windu Panenjoan. Dan untuk tempat ini, di puncak tertingginya di sini ya, bukitan ini itu berada di sekitar 1800 mdpl, makanya namanya tuh
WPP 1800 sekian Palengan, kalau nggak salah itu namanya. Pokoknya ada 1800 sekian. Jadi ini kita sedang berada di ketinggian 1800 mdpl. Kemana nih? Sini aja deh. Ke sini. Ya, dan ini adalah titik tertingginya. Jadi dari sini bisa kelihatan 360 derajat. Tuh kan kelihatan kemana-mana, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya terlihat. Kiri bisa, depan bisa, kanan bisa kelihatan, dan ini juga ke belakang kelihatan. Wow. Di sini terlihat jelas semua area di sekitar Pangalengan. Wayang Windu khususnya. Oke, jadi tadi kita jalan dari sana. Jalan ini masih bagus, terus ke sini, nah belok ke sini, belok kanan, itu juga ada mobil pelan banget karena emang jalurnya cukup lumayan ya. Ini langsung nanjak tikungan tajam, jalan ke sini terus, ikuti jalan ini terus sampai akhirnya nanti nyampe di tempat wisata Wayang Windu Panenjoan. Buat kalian yang mau kesini, rekomendasi datangnya sore hari. Kalau mau pagi-pagi sekalian, soalnya kalau siang kayak gini cukup panas, cukup terik karena areanya cukup terbuka, jadi lumayan panas. Tapi kalau lagi beruntung ya kayak gini, dapat teduhnya juga. Tapi lebih enaknya datangnya pas sore biar kita bisa nikmatin sunset dari Wayang Windu Panenjoan. Bisa terlihat jelas ke arah sana. Setelah berpanas-panasan di Wayang Windu Panenjoan, rasanya kulit terasa lebih kering. Mungkin karena aktivitas di luar ruangan saat siang hari. Kalau udah terasa kering begini, bisa menggunakan produk dari Scarlett untuk kesehatan dan kelembaban kulit. Apalagi sekarang Scarlett memiliki varian baru yaitu Pomegranate Body Scrub dan Shower Scrub. Untuk body scrub ini memiliki manfaat kesehatan bagi kulit, seperti mengangkat sel kulit mati pada tubuh sehingga mengembalikan kelembaban kulit. Juga dapat melancarkan peredaran aliran darah yang bisa membantu meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh. Berikutnya ada varian shower scrub terbaru. Dalam produk ini terdapat kandungan glutathione, vitamin E, beads, dan kolagen. Dari kandungan tersebut bisa memberikan manfaat berupa kembalinya kelembaban kulit dan terangkatnya sel kulit mati. Selain itu bisa mencerahkan kulit dan membuat kulit menjadi lebih halus setelah eksfoliasi. Produk terakhir adalah body lotion yang memiliki kandungan glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Manfaat yang bisa kita rasakan adalah kulit semakin cerah, segar, dan memiliki keharuman yang tahan lama. Juga dapat menutrisi kulit sehingga kulit menjadi lebih lembab dan fresh. Buat kalian yang mau beli produk Scarlett ini, bisa langsung order di Shopee Scarlett Official Shop atau bisa klik link di deskripsi video ini. Itulah perjalanan saya di tempat wisata Wayang Windu Panenjoan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita akan mengunjungi tempat wisata ini. Pertama, pastikan kendaraan dalam kondisi prima karena jalan yang dilewati cukup rusak.
Kemudian datanglah di pagi atau sore hari, biar bisa lebih nyaman dan mendapatkan view yang lebih cantik. Dan selesai sudah perjalanan saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.